Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Wendra Priyatama. Di video kali ini kita akan melaksanakan kegiatan vaksinasi massal yang berlokasi di SMA Negeri 6 Krim. Kegiatan vaksinasi massal ini terselenggara atas kerjasama antara Kodim 0417 Kerinci dan SMA Negeri 6 Kerinci. Tujuan dilaksanakan kegiatan vaksinasi ini adalah selain memutus rantai COVID-19 di Indonesia, juga bertujuan untuk mempersiapkan sekolah menghadapi pembelajaran tatap muka. Siap divaksin nih? Mana buktinya Anda siap divaksin? Mana? Tunjukkan. Oh, ini dia ya. Mana? Wah, nih. Ini siap nih. Mudah-mudahan ada dapat dari vaksin ya. Amin. Kesempatan itu. Diberikan suntikan vaksin terlebih dahulu siswa dilakukan screening kesehatan untuk memastikan bahwa siswa yang menerima vaksin agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain screening kesehatan, tim medis juga melakukan cek kesehatan yang meliputi tes tekanan darah, buat antrian biar nampak pernapasan dan tes kesehatan. Kasih jarak biar bagus. Hijau dong, jadi. Kasih jarak biar ada. Nah, tunjukkan kertas vaksin. Ikannya punya kan? Satu kosong. Kasih jarak. Setelah melewati tahapan screening dan tes kesehatan, kemudian satu persatu siswa memasuki lokasi tempat suntikan vaksin dan yang mana masing-masing siswa mendapatkan satu dosis vaksin. Kegiatan vaksinasi massal ini selain diikuti oleh siswa-siswi SMA Negeri 6 Kerinci, juga diikuti oleh siswa-siswi SMP Negeri 7 Kerinci dan masyarakat sekitar. Setelah menerima suntikan vaksin, siswa-siswi yang telah disuntik diminta untuk tidak meninggalkan lokasi vaksin selama kurang lebih 30 menit guna mendeteksi apakah terdapat keluhan ataupun gejala setelah siswa menerima suntikan vaksin. Dengan adanya kegiatan vaksinasi ini, mudah-mudahan pandemi virus COVID-19 ini segera berakhir dan hilang di bumi Indonesia ini. Ayo vaksin!